Paling. Jadi kan kayak bapaknya, bapaknya orang Padang, jadi kayak bapaknya gitu. Bapaknya orang Padang, ibu? Saya orang Sunda, orang Bandung. Oh iya. Nah, anak saya juga dua-duanya gak ada yang milik saya, bapaknya dua-duanya. Kalau milik ibu? Gak ada. Itu apa nih? Tapi lahir dari rahim ibu. Iyalah, tuh bapak masa dari siapa? Nah, terus sudah gede-gede, anak saya ini yang gak di sini pak, dia tuh gak nakal ya. Biasa aja, tapi dia tuh banyak yang suka, tapi saya tuh nggak suka pak. Jadi saya tuh maunya dulu, maunya saya tuh dia dat- yang datang ke saya itu laki-laki yang sudah mampu secara ekonomi, terus udah berpendidikan, terus apa punya akhlak dan ibadah yang baik. Nah terus hari kedua anak saya itu malas pak. Malas mengerjakan pekerjaan rumah karena memang sudah terbiasa dari kecil. Saya dulu punya pembantu pas sampai usia 18 tahun. Sekarang saya sudah pisah suami. Jadi anak-anak ibu saya. Jadi saya tuh gotong royong di rumah tapi anak saya nggak mau. Ya anak kerja aja, gitu, ngasih uang ke saya gitu. Kalau yang laki rajin, usianya 18 tahun, kelas 3 SMA. Jadi gimana pas pertanyaan saya ini, saya pengen dia tuh menurut pada saya, misalnya saya harus sholat ya, diam aja cuy gitu pak. Saya sholat lagi, sholat apa dia benar-benar kayaknya malas banget, cuma kerja aja semangat gitu. Terus anak gadis ibu? Iya. Anak gadis ibu itu? Iya, emang dia dari kecil kan apa namanya disayang sebenarnya sama ayahnya, sampai usia 18 tahun gak punya rumah tangga. Nah anak itu masih gak ketemu sama ayahnya bolak-balik gitu, suka ketemu semua 6 bulan sekali kan ayahnya di Jawa, ayahnya di Padang. Jadi kita pisah, saya di Tangerang pindah ke sini, terus ayahnya pindah ke Padang. Jadi pak masih jadi itu supaya anak saya itu dapat jodohnya itu yang baik, yang kayak tadi saya sebutkan. Yang satu, yang kedua malasnya itu pak, tolong ya. Jadi gimana itu caranya malasnya ngerjakan pekerjaan rumah, hal-hal kecil aja dia gak mau. Ya kan, dari kecil kamu punya pembantu sebelum 18 tahun, jadi dia gak ngerti masalah-masalah gitu. Makanya dia mesti sesuap ya pak, kalau pagi-pagi ya kerja gitu. Jadi gini bu, paksain makanan sebelum masuk ke mulutnya dia, nasi yang ada di piring, itu ibu silakan nih, maaf kayak gini, ibu silakan nih, nurut, manut, katut, rajin, mau bantu apa aja ibu sebutin tuh selama itu ibu selakain, baru ibu suapin. Nah sambil suapin terkabul dalam hati, terkabul itu terkabul bu. Kalau memang dia masih disuapin itu paling gampang. Jadi anak yang masih disuapinin, ibu selakain makanannya apa yang ibu mau itu dipraktekin, atau dipegang tangannya. Ibu pegang, nurut, manut, katut, merajin, bangun pagi, mau sholat, dapat jodohnya ganteng, sayang, punya pekerjaan tetap, penghasilan tetap, soleh. Tuh, kalau makanannya, tapi kalau dia nggak disuapin, ini masukin ke mukanya dia kalau pas lagi tidur, sebelum azan subuh. Sama ibu sambil ngomong. Atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan karma anak yatim, jodohnya anak saya, sebut ganteng harus, karena kalau enggak disebut nanti malu-maluin kalau ada kawinan dulu. Saya paling jelek karena ganteng, sayang, punya pekerjaan tetap soleh, dan duitnya mantu saya enggak ada serinya. Tapi itu enggak ada serinya. Jadi ntar anak ibu kemana aja sama ibu dibiayain sama pacarnya itu, karena itu gak seringnya. Oke? Okay?